Cukup kok duit kok, tinggal 50 sen lagi. Cuman ya. Ambillah. Ini untuk apa ini? Untuk koja. Balik dia aku simpan lah. Thank you. Hai, ini saya Charity. Saya hidup sebatang kara di sini. Saya terpisah dengan rekan-rekan yang lain karena rumah anak yatim yang kami tinggal dulu telah ditutup. Dan saya seorang di sini dan inilah pekerjaan saya setiap hari untuk meneruskan hidup saya. Satu hari, selalu kau tanya nama kamu. Siapa nama kamu tuh? Nama saya dah. Nama kau? Zizi. Oh, terima kasih ya. Bye. Nah, inilah Ida dan Zizi. Dioranglah orang yang pertama telah membantu saya di sini. Dan saya menganggap dia kawan, tapi ternyata saya salah. Jolting. Bang, marilah. Lima ringgit saja. Bah, bolehlah. Terima kasih. Sisi, kak. Selamat makan, sisi, kak. Mana mama kamu orang? Nah, ini air makanan. Nah, untuk kamu lah untuk ini hari. Wah, banyak seni simpanan saya. Ini untuk esok, ini untuk lusa, dan ini untuk malam hari lah. Kau panggil kami ini. Apa yang kau mau ini sebanyak? Kami stres sekarang, kami stres. Bayarlah sekarang dulu pikiran kamu. Penuh dengan kemewahan. Kami punya segalanya, tapi kami tidak pernah rasa kebahagiaan. Tidak seperti Charity. Dia memang anak jalanan yang tidak punya apa-apa, tapi dia masih berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Begitulah bahagianya dia saat dia memberi apa yang dia tidak punya. Apa tuh
Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall above. You're the one that guides my heart. Kini kami sadar, bahagia itu sederhana. Cukup dengan bersyukur apa yang kita miliki dan apa yang kita ada. Terus jalani hidup dengan penuh semangat. Walaupun kamu dalam kesedihan dan tidak punya apa-apa, tetap bersyukur dan menikmati, maka kamu tidak akan merasa gagal dalam kehidupan.